Berikut ini adalah rekomendasi air fryer terbaik yang low watt dan murah. Jika ada rekomendasi lainnya, bisa sharing di kolom komentar. Silakan klik tombol subscribe dan lonceng di bawah video ini agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari kami. Ini adalah rekomendasi yang pertama dari Philips. Air fryer ini memiliki teknologi rapid air, sehingga makanan yang dimasak jadi matang merata. Saat proses memasak, penggorengan tanpa minyak ini bagian luarnya tetap dingin, sehingga aman untuk keluarga. Selain itu, alat ini tidak meninggalkan bau dan mudah dibersihkan. Harga sekitar 2-3 juta. Produk yang kedua, air fryer ini memiliki temperatur hingga 200 derajat Celcius. Timer sampai 60 menit dan kapasitas 3,5 liter. Produk ini mampu memasak berbagai jenis makanan dengan baik tanpa minyak. Dilengkapi juga dengan basket non-stick coating yang mudah dilepas dan aman dicuci. Harga sekitar 1-2 juta. Selanjutnya adalah dari Xiaomi. Meskipun ini identik dengan HP, namun ternyata air fryer ini memiliki temperatur untuk masak hingga 200 derajat Celcius dan bisa kamu atur sesuai dengan kebutuhan. Selain itu ada fitur timer, jadi dijamin gak akan kelupaan kalau lagi masak, dengan kapasitas sekitar 2 liter. Produk yang keempat, kecanggihan dari air fryer ini adalah dapat berputar 360 derajat, sehingga dapat menghasilkan makanan yang matang dengan sempurna. Wadahnya juga terbuat dari kaca, kamu bisa melihat masakan yang sedang dimasak dengan mudah. Dengan begitu, kamu mengetahui tanpa takut tidak matang atau gosong secara pastinya. Dan ini adalah produk yang kelima, penggorengan ini berbeda dengan air fryer lainnya, karena bisa menggoreng, mengukus, sekaligus memanggang. Dengan fitur 3 dimensi udara ini akan membuat makanan kamu matang dengan merata, kapasitas sekitar 2,2 liter, dengan harga 1-3 juta rupiah. Dan ini adalah produk keenam dari Maspion. Daya listriknya terbilang cukup hemat dibandingkan dengan air fryer lainnya, yaitu sekitar 1000 watt. Sistem kerjanya mengandalkan kombinasi panas dan udara yang cepat di ruangan, jadi makanan matang dengan panas yang tetap stabil dan nutrisinya tidak rusak. Kapasitas sekitar 3,2 liter. Dan ini produk yang ketujuh. Keunggulan dari produk ini adalah semua bagian produknya bisa dilepas, sehingga dapat dibersihkan dengan mudah. Kapasitasnya sekitar 3 liter, sehingga muat untuk memasak makanan dalam jumlah besar sekaligus. Terima kasih, semoga video rekomendasi ini bermanfaat.